Video ini disponsori oleh Ya Teknostore, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Biar lebih didemenin anak muda, Vivo nggak segan buat mangkas harga para jawaranya ya guys. Nah buat ngebantu kalian dapetin HP Vivo yang udah pada murah, di sini gue udah siapin 5 pilihan terbaik ya guys. By the way, kalian juga bisa beli HP Vivo terbaru yang murah itu lewat toko gue ya Teknostore yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, tanpa banyak cincong lagi, berikut 5 HP Vivo turun harga habis-habisan versi ya Tekno. Terkenal akan desain ramping dan trendy, Vivo Y21s masih diminati anak muda yang budgetnya cuma 2 jutaan ya guys. Performanya emang gak yang terbaik, tapi menurut gue chipset Helio G80 masih cukup kuat buat nunjang kebutuhan multitasking. Buat foto-foto juga udah lumayan jernih, cuma sayangnya layarnya gak terlalu istimewa karena masih HD Plus doang. Lanjut ngebahas harga jualnya nih guys, kalau pas awal rilis Vivo matok harganya di angka 2,8 juta, sekarang harganya udah turun jadi 2,1 jutaan aja di toko gue ya Teknostore. Jadi kalau kalian naksir sama HP-nya, langsung aja gaskan tanpa ragu, keburu harganya naik lagi. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Mau beli, duitnya nggak ada, Wati, habis jalan-jalan. Jalan-jalan kemana lu? Kemarin ke Taman Safari. Oh, kebun binatang. Iya bang, bagus dah. Lu nengokin nenek lu ya, si Bruk? Enak aja, Wati, nonton atraksi lumba-lumba, keren banget, mana ada dua lagi. Oh, sepasang gitu ya lumba-lumbanya? Lumba-lumba cewek semua bang, gak ada yang cowok, jadi nggak sepasang. Hah? Masa iya cewek semua? Ya kan lumba-lumba, bukan lumas-lumas. Vivo Y series juga termasuk HP Vivo yang laku keras ya guys. Salah satu seri terfavoritnya yaitu Vivo Y21T dengan chipset Snapdragon 680-nya. Alih-alih biar narik banyak minat konsumen, HP berdesain kece ini juga nawarin RAM yang gede 6GB guys. Gak ketinggalan juga lagi tuh fitur penambah RAM 2GB. Nah buat nunjang kebutuhan narsis pengguna, hasil fotonya juga gak malu-maluin kalau diupload ke sosmed kalian. By the way, karena HP ini termasuk rilisan awal tahun lalu, sekarang harga jual si Vivo Y21T juga udah turun parah nih guys. Kalau dulu harganya berada di angka 3,1 juta, sekarang harganya udah turun jadi 2,2 jutaan aja di Tokopedia. Well, untuk link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Sejatinya Vivo Y33T adalah seri upgrade dari seri Vivo Y21T tadi ya guys. Chipsetnya emang pakai sama-sama Snapdragon 680, tapi kali ini Vivo ngasih RAM yang lebih gede dengan ukuran 8GB. Untuk resolusi layarnya juga udah Full HD Plus yang ngebuat visual jadi lebih tajam. Apalagi refresh rate-nya juga udah 90Hz nih, biar lebih mulus pas lagi scrolling. Untuk aspek layarnya masih cukup identik ya guys, sebut aja kayak triple kamera 50MP, baterai goceng dengan fast charging 18W dan internal memorinya yang 128GB. Tapi untuk kamera depannya dapat upgrade juga sih nih guys. Dari yang awalnya itu 8MP sekarang jadi 16MP. Mantul nih Vivo. Lanjut ke bahas harga jualnya, kalau dulu Vivo masarin harganya di angka 3,4 juta, sekarang harganya udah turun jadi 2,5 juta di Tokopedia. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalau serak sama si Vivo Y33T. Don't know what to do, what to say to me.
Vivo V25e emang layak disebut sebagai HP-nya anak muda banget ya guys. Gimana enggak coba, HP ini punya triple kamera 64MP dan kamera depan 32MP. Cocok banget kan buat mereka yang suka foto-foto nih. By the way juga nih guys, HP dengan chipset Helio G99 ini punya fitur OIS pada kamera belakangnya. Jadi makin stabil lah tuh buat bikin konten mandi lumpur. Dengan desain kotak, layar AMOLED dan refresh rate 90Hz, Vivo ngasih rating IP55 yang ngebuatnya tahan percikan air ya. Kelar ngebahas berbagai daya tariknya, gue mau ngasih tahu juga kalau HP ini udah turun harga guys. Untuk varian 8/128GB, kalau dulu harganya berada di angka 4 juta, sekarang harganya udah turun jadi 3,6 jutaan di Tokopedia. Kemudian untuk varian 8/256GB yang dulunya dijual seharga 4,3 juta, sekarang harganya juga udah turun jadi 3,8 jutaan di Tokopedia juga. Oke, kalau mau beli HP-nya, link pembeliannya ada di deskripsi tuh. Bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you can feel the same. Di posisi pucuk, gue rekomendasiin Vivo V25 5G sebagai HP yang turun harga abis-abisan. Kalau pas awal rilis harganya berada di angka 6 juta, sekarang harganya udah turun jadi 4,9 jutaan di toko gue ya Technostore. Dengan harga jual yang udah lebih murah 1,1 juta, kalian bakal dapetin spek dan fitur yang menggiurkan juga. Mulai dari layar AMOLED 90Hz, chipset Dimensity 900 5G, sampai dukungan triple kamera belakang 64MP dengan teknologi OIS. Mantap. Terlepas dari itu, Vivo juga mengklaim kalau desain bodi belakangnya bisa berubah warna gitu ya guys. Keren banget kan? So kalau kalian naksir sama si V25 5G, HP-nya bisa disikat lewat toko Goya Technostore yang ada di Shopee maupun di Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Well guys, gak kerasa nih videonya udah kalian tonton sampai habis. Pokoknya kalau mau nyari HP Vivo terbaru yang murah dan bergaransi resmi, belinya lewat toko gua aja ya Technostore yang ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Lebih dari 1200 penontonnya Tekno udah beli duluan dengan rating positif bintang 5. Jadi gak perlu ragu lagi ya guys, link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you. We would dance the night away till the morning.